Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Aminuddin Sulista Channel. Dan kali ini kami akan membantu sebelah sana puncak yang tetapnya di Korea Selatan di daerah Gyeong ya. Atasnya kami kita puncak. Dan di sini ternyata ada ini ada rumah yang kosong ya. Mungkin dari sejak zaman dulu teman. Sudah lama sekali ini sudah dipenuhin rumput dan sudah rusak semuanya. Dan ini terbuat dari tanah. Tanah liat dan ditumpuk-tumpuk gitu ya. Mungkin enggak ya. Kayak cor itu, tapi pakai tanah liat. Ternyata kakinya sangat capek sekali ya. Aduh. Ternyata teman-teman di atas ada itu tumpukan batu dan di mana sangat apa itu sangat tinggi sekali. Mari kita yuk tuh di situ tempatnya. Mari. Wah udah nyampe. Dan bagus sekali. Batunya sangat bagus sekali. Bulan puasa di Korea teman-teman, sambil ngabuburit dan kita naik gunung. Dan ini kan masih dingin-dingin gitu, jadi kan nggak terasa ternyata apa itu nggak terasa capeknya gitu dong. Untuk nanti ntar sore nyampe rumah udah buka kayak gitu. Mari kita ke atas lagi. Yuk. Sudah hari libur ya, kalau hari libur mungkin banyak sekali yang mendaki biasanya. Kita nyampe Candi Suko ya. Ada jalannya enggak nih? Dan ternyata enggak ada jalannya. Sudah tutup. Masih ada ya? Manakah jalannya? Di
kita telusuri menuju ke puncak gunung Munjong, Korea Selatan. Walaupun lelah, puasa kita masih tetap mau puncak ke gunung yang sangat pemandangan bagus sekali, dan satu-satunya gunung di Korea Selatan adalah Munjong yang sangat pemandangannya sangat menakjubkan. Ya, ke atas yuk. Tornya yang kelihatan dari bawah itu mana ya? Itu apa? Oh, di sana, di sana ya. Itu tornya di sana. Tidak ada jalan ke sana. Soalnya ini kan ke arah kiri. Ternyata pemirsa, kita udah nyampe puncak dan ternyata nyampe puncak juga ya. Dan aku kira tadi di bawah tadi kan puncaknya, ternyata kita ke atas lagi, ada jalannya, ini puncaknya. Mari kita. Di atas ternyata ada juga ada jam dindingnya, teman-teman. Ada batunya. Ini buatan sendiri ya. Ini dari kayak paralon. Biasanya kayak nenek-nenek ya, usia sekitar 50-an ke atas lah buat kayak gini kan. Biasanya kayak gini olahraganya. Biasanya pinggang udah kuat. Ada lagi, ada dua. Dan yang satu lagi, tidak kalah bagusnya ya, kita harus coba yang ini. Apakah kita bisa ya? Mungkin perutnya makin banyak. Thank you.
sana juga banyak pemandangan yang bagus juga. Mari kita menuju ke sana. Ada kuburan ya. Tapi di bawahnya pemandangannya sangat hebat. Sekian dulu ya teman-teman, kita nantikan episode yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.